Setiap manusia memang punya kelebihan serta kekurangan masing-masing. Seperti beberapa orang berikut ini yang nyatanya punya bagian tubuh tak biasa, sehingga membuatnya terkenal akan hal tersebut. Kali ini kita bakalan bahas manusia dengan bagian tubuh paling unik di dunia. Firsafia Borun tampak seperti anak kecil berumur 8 tahun pada umumnya. Namun ada satu hal yang membuatnya spesial, yakni dirinya terlahir dengan kondisi khusus yang menyebabkan jantungnya berada di luar dadanya. Kondisinya itu dinamakan pentalogy of control, yakni suatu kelainan langka yang melibatkan cacat lahir di bagian dada dan perut. Kondisi langka yang hanya terjadi pada 5 dari 1 juta kelahiran. Dengan kondisinya tersebut menyebabkan jantung berada tepat di bawah kulit dan di luar lapisan tulang, jaringan, dan otot. Untungnya meski terlahir dengan kondisi langka tersebut, Firsafia Borun menjalani kehidupan masa kecilnya dengan penuh kebahagiaan berkat semua dukungan di sekitarnya. Saat nonton film kartun sering dijumpai adegan di mana karakter dalam film kartun tersebut mampu memelototkan matanya sampai keluar. Dan faktanya hal tersebut ternyata bisa dilakukan di dunia nyata. Seorang wanita asal Chicago bernama Kim Goodman nyatanya bisa melakukan hal yang unik dengan matanya. Kim mampu memelototkan matanya sampai 12 mm atau 1,2 cm. Keunikan bola mata Kim yang bisa melotot jauh ini sejatinya tak disengaja. Semua bermula ketika suatu hari kepalanya terkena topeng dengan cukup keras. Dan karena kemampuannya tersebut, Kim Goodman masuk ke dalam Guinness World Records sebagai wanita dengan tonjolan bola mata terjauh pada tahun 2007. Jika umumnya warna mata orang Indonesia adalah coklat gelap dan hitam. Namun tidak untuk beberapa orang berikut ini. Evi, seorang gadis berusia 18 tahun asal Jawa Barat ini nyatanya memiliki mata berwarna biru yang mengagumkan. Dan karena keunikan warna dari bola matanya, seorang fotografer asal Prancis sampai rela menempuh perjalanan ke Jawa Barat. Hanya untuk melihat secara langsung serta memotret keindahan bola mata biru dari Evi. Selain itu, pada tahun 2019 di Indonesia juga sempat dibuat heboh dengan seorang balita yang memiliki keunikan di bola matanya. Balita ini bernama Amelia Anggraeni, asal kota Bandung, Jawa Barat. Anak balita ini memiliki bola mata berwarna biru terang. Bola mata putri pertama asal Batu Nunggal ini mulai tampak berwarna biru ketika berusia 1 tahun. Bukan hanya berwarna biru, bola mata anak balita ini juga sebelumnya juga sempat berubah-ubah seperti putih, coklat, dan abu-abu. Bahkan saat usianya menginjak umur 2 tahun, warna bola mata balita ini akan berganti-ganti pada waktu yang tidak bisa ditentukan dalam satu hari. Changdu adalah seorang pria asal dari sebuah desa di Cina Tengah yang memiliki dagu yang sangat besar. Dagu ini disebabkan oleh sebuah jerawat yang tumbuh di dalam mulutnya 5 tahun yang lalu dan terus membesar sejak saat itu. Dia pun mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan dagunya, termasuk pergi ke rumah sakit. Namun dokter di sana mengatakan bahwa dia harus menjalani operasi penggantian rahang bawah yang sangat mahal. Namun, Changdu tidak menyerah pada nasibnya. Dia menganggap dagunya sebagai ciri khas yang membuatnya berbeda dari orang lain. Bahkan dengan keunikan dagunya ini, dia mendapatkan banyak teman, penggemar, dan bahkan pekerjaan. Alhasil, dia pun kini menjadi terkenal sebagai orang dengan dagu terbesar di dunia.
Mungkin sudah banyak tahu kalau di Thailand terdapat sebuah suku unik di mana leher para wanita di suku tersebut memiliki ukuran yang sangat panjang. Ya, suku tersebut bernama suku Karen yang berada provinsi pedalaman Malhongsan, Thailand. Wanita di suku ini memiliki tradisi yang unik karena mereka memakai cincin kawat tembaga yang melingkari leher yang berguna untuk memanjangkan leher. Cincin di leher ini hanya dilepas saat menikah, melahirkan, atau meninggal. Para wanita suku Karen percaya bahwa semakin panjang leher seorang wanita, maka wanita tersebut akan semakin terlihat cantik di mata pria. Selain itu, jika ngomongin soal leher terpanjang, faktanya seorang pria asal Cina mengalami kondisi tubuh yang sangat langka, yaitu memiliki leher panjang seperti jerapah. Pria bernama Fu Wengwi ini dikatakan oleh dokter mengidap penyakit langka, yaitu skoliosis kongenital, yakni penyakit kelainan tulang belakang yang berbentuk tidak baik. Fu Wengwi diketahui memiliki 10 ruas tulang belakang. Padahal manusia normal hanya memiliki 7 ruas tulang belakang. Hal ini membuat Wengwi memiliki leher yang panjang, tidak seperti leher manusia normal lainnya. Andrea Ivanova adalah seorang wanita asal Bulgaria yang terobsesi dengan bibirnya. Dia mengaku telah mengeluarkan lebih dari 8.000 euro atau sekitar 132 juta rupiah untuk memperbesar bibirnya dengan filler. Bahkan pada bulan Maret 2023, dia juga mengaku telah mengeluarkan 600 euro atau sekitar 9 juta rupiah untuk filler tulang pipi agar wajahnya terlihat lebih ramping. Meski begitu, dia masih belum puas dengan ukuran bibirnya yang sudah sangat besar. Dia mengaku ingin memecahkan rekor dunia sebagai pemilik bibir terbesar di dunia. Namun keputusannya tersebut banyak dikritik oleh banyak orang karena khawatir-khawatir bibirnya akan meledak jika dia terus menyuntikan filler. Andrea sendiri mulai menyuntikan filler ke bibirnya sejak tahun 2000 ketika dia ingin terlihat seperti boneka. Akibat keunikan ini, dia pun memiliki banyak penggemar, bahkan dia memiliki lebih dari 26.000 pengikut di Instagram. Masih Kurin adalah remaja wanita yang memiliki kaki terpanjang di dunia. Dia tercatat dalam Guinness World Record sebagai pemilik kaki terpanjang di antara remaja dan perempuan dari semua usia. Dia mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Katarina Lusina, seorang wanita dari Rusia. Kaki Masih Kurin sangat panjang, bahkan melebihi tinggi rata-rata orang Indonesia. Tinggi tubuhnya sendiri 198 cm, di mana kaki kirinya berukuran 135 cm, sedangkan kaki kanannya berukuran 134,3 cm. Saking panjangnya, dia harus memesan legging khusus yang sesuai dengan ukurannya. Akibat tinggi yang dia miliki, dia sering kali jadi pemain bola voli untuk tim sekolahnya. Itu tadi manusia dengan bagian tubuh paling unik di dunia. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.